Ini jadi kita harus bikin susu dicampur telur, gula, garam, sama kayu apa tadi? Kayu manis. Bubuk. Kayu manis bubuk diaduk. Terus habis itu roti dicemplungin ke sini. Terus habis itu digoreng. Ya. Pakai mentega. Apa aja boleh, kalau nggak suka pakai butter pakai minyak goreng tapi sedikit aja ya. Nih sedang bikin French toast, sebelah sini belum kering. Langsung. Very good. Bikin apa, Nak? French toast. Gimana resepnya? Jadi itu ada susu. Sebentar ya. Nah, jarang orang yang masih pakai kayu manis, tapi kita masih pakai model yang zaman dulu harus pakai kayu manis. Kayu manis itu yang hitam-hitam itu, bintik-bintik itu kayu manis. Bubuk mereknya kupu-kupu. Nih, sudah jadi. Ada yang bisa ditawurin lagi gula bubuk, tapi karena ini kita sudah kasih gula, rasanya udah manis. Jadinya nggak perlu deh menurut kita. Jadi susu tadi cair, dikasih gula, garam, sama cinnamon atau kayu manis. Diaduk terus sama telur 2 buat rendemannya. Lekker ya? Lekker. Lekker eten. Smakelijk lekker eten.